tapi jalan-jalan ucapkan selamat datang kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Halte Transjakarta Monumen Nasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat, yang kami hormati nama PD Pal Jaya, Bapak Subekti beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Trans Jakarta, Bapak Budi Kaliwono beserta jajarannya, yang kami hormati para pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam acara peresmian Smart Toilet oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Senin 9 Oktober 2017. Acara kita awali dengan pembacaan doa yang dalam kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Pusbinroh PD Paul Jaya kepada Bapak Herudin, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل وصحبه أجمعين. يا الله يا تهان كامل segala puji dan syukur tercurah kehadiratmu atas segala rahmat dan karuniamu yang telah engkau anugerahkan kepada kami hingga kami dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Untuk itu ya Rahman, ya Rahim, acara ini sebagai acara yang berkah dan perlindungan darimu yang dapat memberikan manfaat yang baik kepada warga kota Jakarta, khususnya bagi masyarakat kami, pengguna transportasi TransJakarta. Anugerahkan kepada kami kecerdasan berpikir, agar kami mampu menciptakan dan berkreasi sesuatu yang berguna. Anugerahkan kepada kami kesungguhan dalam berkarya, agar kami dapat memberikan hasil kerja yang baik. Anugerahkan kepada pula kami mendapatkan pada kami keikhlasan dalam bekerja, agar apa yang kami persembahkan mendapatkan pahala dari sisi-Mu. Karena apa yang kami lakukan ini adalah sebagai wujud kami dalam rangka mendukung kebijakan umum pemerintah daerah kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mensejajarkan kota Jakarta dengan kota-kota maju lainnya. Ya Allah, ya, kami selalu ke jalan yang lurus, yaitu jalan bagi orang-orang yang Engkau ridhai, bukan jalan bagi orang-orang yang Engkau murkai. Jangan Engkau hukum kami apabila kami hindarkan kami dari segala musibah. Ya Allah yang Maha, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan pemimpin kami, dosa dan tua kami. Atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan laporan Direktur Utama PD Pamjaya kepada Bapak Subeti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, Ibu-Ibu, rekan-rekan media. Pertama kami laporkan Pak Gubernur, Smart Toilet ini hasil kerjasama kami BUMD, jadi sinergi BUMD antara PT TransJakarta, PT PAL, dan Pamjaya. Jadi ini merupakan riset kami dan saat ini kami letakkan di halte busway Monas dan di Balai Kota. Baru dua pilot dan rencana nanti akan diimplementasikan di 33 halte busway. Yang kedua kami laporkan smart di sini, maksudnya adalah bahwa semua kami kontrol dengan otomatis, maksudnya dengan tapping, sama dengan tapping yang ada di TransJakarta. Kemudian di dalamnya juga ada indikator gerak, itu untuk menunjukkan bahwa ada yang di dalam atau orang di dalam atau tidak. Kemudian di sana juga fan otomatis, kemudian lampu otomatis, di sana juga pewangi ruangan juga otomatis. Desain smart toilet ini juga kami untuk ramah disabilitas. Jadi selanjutnya yang smart berikutnya adalah bahwa kami punya produk biopal, instalasi pengolah air limbah biopal, dan di bawahnya di sini otomatis kita gunakan dengan biopal. Jadi hasilnya sudah bisa memenuhi baku mutu. Kedepan sebenarnya kalau ini desain ini kita bisa implementasikan tidak hanya di halte TransJakarta, juga di pedestrian, di tempat wisata dan sebagainya, kita bisa gunakan control room untuk memonitor semua yang ada di toilet ini. Demikian Pak Gubernur, mohon arahan dan mohon diresmikan hasil riset kami terkait dengan smart toilet ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus pernyataan peresmian smart toilet kepada yang terhormat Bapak Jarod Saiful Hidayat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Bambang Sujono, Aston, yang saya hormati Ibu Sri Biro Perekonomian, Pak Budi Kawiono, Pak Peti, itu Bapak hadirin yang saya hormati, Pak Isnawa yang punya KW, Pak Yuri ada Pak? Pak Yuri yang punya BP BUMD, Pak Ali tadi juga ada? Iya, ada. Saya tahu bahwa PT PAL sudah melakukan studi riset yang cukup lama untuk membuat standar sebetulnya ya, bagaimana toilet yang dikembangkan di Jakarta. Saat ini dicoba di halte bis Transjakarta baru 2. Selanjutnya akan dikembangkan bukan di trotoar Pak, tapi dikembangkan di pasar. Persoalan kita ini pasar, pokoknya di mana tempat orang banyak di situ harus kita bangun smart toilet, dan kemudian di taman-taman kota harus, karena bukan hanya smart tapi limbahnya diolah. Karena masuk ke sini itu harus tapping, tap gitu kan, maka harus bayar. Jangan semuanya digratiskan, karena semuanya digratiskan tidak baik. Bayar, langsung dipotong, tapi semuanya harus non-tunai. Paling mahal, saya bilang Pak Bekti, paling mahal 2.000 perak. Paling mahal. Ya. Bukan dari sisi nilai uangnya, tapi kewajiban dia, supaya dia merawat. Supaya ada kewajiban bagi dia. Ya. Jadi, kita sambut gembira, studi. Dan saya minta habis ini Pak Budi Kaliwono coba ajukan halte-halte kita yang ramai, yang harus ada toilet, terutama tolong yang di koridor 13. Berat ya, koridor 13, beberapa itu. Dan tolong kerjasama langsung dengan Pak Isnawaji untuk dinas lingkungan. Ya. Karena salah satu ukuran untuk mendapatkan dari pura adalah keberadaan toilet yang bagus. Kita bukan hanya bagus, tapi toilet yang pintar, yang cerdas. Dan akhirnya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin, tanggal 9, bulan Oktober, smart toilet saya resmikan. Selamat mencoba dan selamat menikmati bagi yang pingin. Kebelet. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan pembuktian kita oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai tanda resmikannya. Baiklah, telah kita saksikan bersama pembuktian kita sebagai tanda telah diresmikannya smart toilet. Selanjutnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan menjelaskan situasi dan kondisi smart toilet yang berada di kawasan halte Transjakarta Monumen Nasional. Maju-maju. Pak Budi masuk aja Pak, terus ngadep sini Pak, biar kelihatan. Udah. Kalau ada ini. Empon. Ini dua. Ini dicapilin tak.
memiliki kelebihan yang aman bagi lingkungan, bersih dan wangi, desainnya minimalis, ramah di sekitar, Pak Budi, mencari metode pariwisata anti homogenisasi atau diolah ya, dengan menggunakan sistem TP untuk melakukan pembelajaran. Tidak sembarangan, dia harus tetapi. Ngetim Pak, ngetim Pak. Tempelin Pak, sambil lihat ini Pak. Lihat ke sini Pak. Harusnya. Lagi Pak. Lagi Pak. Pak, lihat sini Pak. Pak, lihat bawah Pak. Bawah, bawah, bawah Pak. Pak, lihat Pak. Karena kamu keluar, ini kita lihat, buka. Tetap lagi. Ini kan sudah ada ini. Yang sisi. Oh, karena ada sudah. Pak. Lagi Pak, harus ada. Oh, harus ada itunya Pak. Apa namanya tadi? Tutup apa tombol, tombol. Tombolnya ya. Tombolnya untuk keluar. Di dalam. Oh, iya. Harus tombol keluar. Nanti di dalam ini. Eh. Ditarik. Lah iya, di sana tadi. Di sana tombolnya ada. Nah, di dalam, di dalam. Nah, terus nggak bisa. Tombolnya banyak sih. Sebelah. Nah, kita pakai itu. Nggak bisa. Berarti ada orang di dalam. Ada orang di dalam. Iya, ini nggak ditonton. Satu sih ini isi Pak. Ya, sebelah, sebelah. Oke, sebelah. Jadi kalau ada orang di dalam nggak bisa dia. Ini kosong. Kosong. Kosong, Pak. Kosong. TP dari sebelah sana Pak, Pak Jarot, kelihatan. Nah, kelihatan isinya itu. Ada apa kita? Ada yang ketinggalan mungkin. Ada yang ketinggalan siapa? Ini. Ini khusus untuk ruangan besar. Sana untuk disabilitas. Disabilitas Pak. Disabilitas sana. Ini yang Tombolnya untuk keluar. Dalam. Enggak, tadi isinya ada saldo masuk bayar. Oh, enggak, ini di setting kosong dulu. 3 bulan 0 rupiah. Nanti setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan tadi arahan Pak Gubernur. Ya, maksimal lah, dicobalah. Jadi 3 bulan 0 rupiah dulu. 3 bulan 0 rupiah. Oke, ya. Bro. Sampai kiri dikit, Bang. Pak Bekti mana tadi? Pak Bekti, pelayanan transportasi publik itu standar pada standar internasional. Makanya saya menyebut gembira dengan smart toilet ini. Dan saya juga sudah coba, sangat bagus. Dan saya minta seluruh halte-halte yang sibuk, yang banyak sekali penumpangnya, itu kasih ya. Termasuk juga di pasar, itu harus dirubah polanya, di taman-taman kota, di Erpitra. Kalau trotoar, tidak usah. Ya. Tapi ini yang harus dikasih. Ini kan cita-cita kita, Pak Ahok sama saya, sejak awal, supaya toilet kita itu bersih, harum, nggak jorok. Bahkan di taman-taman itu harus ya selevel kayak di hotel lah. Kemarin sudah kita coba kerjasama dengan CSA, misalkan di Monas. Yang kedua, toilet kita tuh harus ramah kepada saudara kita yang disabilitas. Harus. Ini bisa dilakukan seperti ini.
dan seluruh pasar-pasar tradisional kita yang baru dibangun itu semuanya ramah kepada saudara kita yang tidak berita. Jadi terima kasih pada PT Paljaya yang sudah bisa sudah lama sekali dan sudah berhasil diwujudkan. Dan saya bilang kalaupun harus bayar karena tetap gitu ya, maka maksimal 2.000. Tapi uji coba ini kita gratiskan kalau begitu. Kita 3 bulan. Enggak tahu. Pembuatan smart collar ini membutuhkan berapa sih? Saya enggak tahu itu urusannya. Komplek bosnya BUMD. Ini urusan BUMD. PD Paljaya itu adalah BUMD. Makanya antar BUMD kita itu harus bersinergi. Ini sinergitas antara Paljaya, Pamjaya dan Transjakarta ya. Apa baru bisa diterapkan di dua hal tersebut? Tanya yang BUMD-nya. Kita tuju. Tapi yang duanya smart. Sudah ada. Itu sudah jalan itu smart. Yang 77 ya, yang 77 nanti didorong pada di Simpo. Karena trotoar kita itu sebelahnya itu gedung-gedung banyak, ya, gedung-gedung banyak, gitu ya. Sehingga dia bisa tersolong. Kita tidak lucu kalau di trotoar kecuali kalau betul-betul dibutuhkan trotoar yang sibuk banget, atau ada hajatan, misalnya SEA Games, pakai jalan raya, itu baru. Kalau di trotoar itu kalau bisa portable. Ya toh, portable ya, Pak. Siap. Supaya enggak ya kalau udah gede mah jadi kasih sebelahnya. Kenyamanan pejalan kaki. Ya betul, supaya nyaman enggak ada. Masuk ke gedung, Pak. Enggak loh. Masa jalan kamu kalau jalan jauh itu enggak kelihatan. Betul. Karena terbakar. Ya ingat ya. Justru kalau kita diam, dingin itu kita akan ke kamar kecil. Bagaimana perawatannya supaya ini kalau kita nyiapkan untuk perawatan juga, jadi operating and maintenance kita siapkan. Iya, ada khusus ya. Jadi nanti kita sistemnya kita atur lah, ada dua trip gitu. Jadi pasti nanti biasanya kan setiap 5 sampai 10 penggunaan harus dibersihkan, standarnya seperti itu. Jadi dananya berapa Pak untuk satu smart? Jadi dananya ini kita sebenarnya sangat fleksibel karena ada beberapa hal yang satu misalnya sanitary ware-nya itu juga investasinya mahal. Tapi kalau sistem seperti ini kira-kira 200 sampai 300 juta. Oh, enggak. Jadi di samping ini, jadi ke depan sebenarnya kalau kita punya banyak toilet, kita bisa control room ya. Jadi ada control room kita untuk mendeteksi semua aktivitas yang ada di toilet tersebut. Di samping itu CCTV loh ya. Enggak ada CCTV. Jadi orangnya yang menggunakan isi enggak, kemudian tappingnya dengan kartu, di situ juga ada lampunya, airnya, ada indikatornya semua. Dan pewanginya semua indikator otomatis. Jadi misalnya nih, ada pewangi yang habis di satu tempat gitu kan. Itu kalau nanti banyak, kita sudah control room, oh toilet yang di sana pewanginya habis gitu ya. Dimonitor ya. Ya, sekarang belum. Tapi ini kita desain untuk ke sana. Karena ini kan baru dua ya. Tapi ke depan ke arahnya ke sana. Gak usah buang air di rumah di sini aja. Nah, tapi smart berikutnya lah. Yang tadi, bahwa setelah itu kita olah. Karena di bawahnya ini ada instalasi pengolah air limbah. Gitu. Jadi nanti kita proses, keluarannya sudah memenuhi baku mutu yang ditentukan. Kalau pada siap itu masih karena kita akan perlebar trotoar, yang kemudian kita perlebar trotoar kemudian di situ kan yang kemudian
Jarot sedikit Pak, tentang moratorium Pulau G bagaimana Pak? Pak, soal tentang pelanggaran Pulau Kali Jodo, gimana Pak itu? Yang Pak, gedung-gedung kan harus moratorium Pak. Pagarnya seperti itu Pak, keamanannya seperti apa Pak? Kalau komplain dari perusahaan yang gedung-gedung di sepanjang Pulau Tamrin terkait trotoar yang kemarin sudah dilakukan. Untuk revitalisasi trotoar, ya itu kan kita sosialisasikan kepada seluruh Jakarta sepanjang Sudirman Tamrin itu, makanya dirumuskan ada insentif dan disinsentif, kita harapkan pakar-pakarnya itu sehingga trotoar lebih besar dan taman-tamannya bisa dinikmati oleh para pejalan kaki, ya enggak? Itu baru itu tadi kita insentifnya tadi kalau seperti itu dia enggak kena BPP halamannya tentunya. Dan sudah banyak yang kemarin bersedia. Apakah mereka semua bersedia? Kita lihat aja. Kita sosialisasikan, mereka bersedia, monggo silakan. Kalau enggak ya kita tinggal rumuskan apa disinsentifnya. Ya. Pak, soal Pulau Tol Kali Jodo, Pak. Apa Kali Jodo? Kan belum ada pembangunannya itu sebenarnya, Pak. PKS. Itu kemarin kebentur kepada PKS dengan kontribusi, ya, kontribusi salah satu pengembang. Mudah-mudahan sudah selesaikan juga kita Pak. Seminggu sudah. Pak Jarot tinggal seminggu lagi di Balai Kota. Kesehatan moratorium dari Balai Kota Pak. Maturun Pak. Pak ambil di Lanao Panis Pak. Pak, boleh foto sebentar enggak Pak? Tawuran ya. Kamu langsung. Enggak Pak. Di belakang. Kami juga riset juga untuk tiket. Itu kemarin sudah 3.800 kalori sudah ekivalen dengan batu bara muda. Jadi dari kotoran kemudian kita campur sampah. Kami kerjasama dengan SPT PLN. Iya, jadi sudah 3.000 ton makan. Kemarin dari dicoba untuk dipakai dan sebagainya. Usul Pak, 10 kali dikolek, 1 dan 3 kali. Aneh-aneh jangan. Kau kalau sempat orang yang belum lama itu romo naik itu langsung keluar anda nggak tahu mana kami sebenarnya produk yang itu buat biopal pengolahan sana bapak.
Sudah. Pak, nama saya di ajudan Bapak itu. Mas, Pak Jarot. Terus tadi ya, lumayan ya.